Iya iya iya, maaf ya. Ini. Kenapa? Sakit. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Semalam di acara Popa, Irfan Hakim memberikan kabar kepada kita semua bahwa kondisi Bilar itu kurang fit. Ya, padahal sebelumnya ia udah teleponan sama sang kekasih. Namun nyatanya hal itulah yang mungkin menjadikan Bang Bi puyeng. Ya, bukan puyeng karena kenapa, guys. Puyeng karena ingin selalu di dekatmu tentunya. Ya, dalam unggahan tersebut, unggahan saat para fan Leslar memberikan bingkisan berupa bakso yang dilakukan oleh Irfan Hakim. Irfan Hakim ternyata menciduk Rizky Billar yang ada di backstage. Nyatanya Rizky Billar mengungkap bahwa pandangannya berkunang-kunang sehingga Irfan Hakim sendiri mempertegas bahwa kondisi Billar memang sering sakit. Ya, terlihat Bang Bi puyeng dan matanya katanya berkunang-kunang. Ya, kelihatan dia memang kurang fit. Apa terlalu payah karena saking dan padatnya pekerjaannya selama beberapa hari ini. Tentu karena dia siang malam full kerja. Ya, stamina harus memang ntar menyesuaikan sebagaimana Raffi Ahmad tentunya, guys. Jadi makan yang cukup, tidur selagi ada waktu senggang, dan juga jangan lupa minum multivitamin, dan itulah yang akan membantunya lebih untuk hidup sehat tentunya. Jadi bagaimana ketika ada kabar mengenai Bilar kondisinya mulai ngedrop dan kurang enak badan lagi tentunya, si Dede khawatir pada kekasihnya itu yang mudah sakit karena terlalu padatnya acara dan seringnya dia melekan, sulit tidur, biasa bergadang, guys ya. Ya, mudah-mudahan dia akan baik-baik saja. Kita tidak inginkan hal-hal yang tak baik terjadi pada pasangan couple cute kita. Jaga selalu kesehatan, dan Dedek Lesti pun memperingati Bang Bi, menasihati kekasihnya itu untuk selalu jaga kesehatan. Dan tentu ia selalu mengkhawatirkan juga kondisi kekasihnya yang kadang-kadang kebablasan. Ya, karena saking sibuknya, saking demennya mengejar target, sekarang udah kebeli rumah, entah depan kan mau nikahan. Jadi perlu mempersiapkan segala hal, baik material maupun imaterial, yang itu tentu dipersiapkan demi menghalalkan pasangannya, Lesti Kejora. Ya, marilah kita mendoakan bagi kita semua selalu diberikan kesehatan, terutama pada kepelengkut kita, Lesti dan Bilar. Semoga dia selalu diberikan kekuatan, kesehatan, serta limpahan rezeki. Dan ntar di tahun 2001 yang tinggal sebulanan nih, mereka bisa menghalalkan hubungan itu menjadi sepasang suami istri. Tentu itulah doa para kalian Leslar Mania semua. Jangan lupa bagi kalian untuk selalu stay tune di channel kita dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai hubungan mereka dan kelucuan, kegesrekan, keromantisan mereka berdua kalian dapatkan.
kabarnya dari kita setiap saat. Tak harus menunggu lama karena notifikasi itu akan selalu melayang untuk kalian yang gercep tangannya untuk klik subscribe dan menyalakan lonceng. Itu saja kabar terbaru hari ini, perkembangan terbaru tentang Bang Bi dan Dede Lesti. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.